Saudara, seorang pengemudi ojek online di Pekanbaru, Riau menjadi korban pemukulan oleh petugas sekuriti di perumahan Citraland. Peristiwa ini memicu kemarahan ratusan pengemudi ojek online. TKP. Ratusan pengemudi ojek online ini menggeruduk pihak keamanan perumahan Citraland. Para ojek online ini tak terima karena salah satu rekannya dipukul oleh petugas keamanan perumahan. Peristiwa pemukulan terjadi saat korban menolak motornya diperiksa oleh petugas keamanan. Akibatnya, korban dan petugas keamanan cekcok hingga berujung pemukulan. Dua pengemudi ojol menjadi korban pemukulan oleh para pelaku. TKP. Sekuriti kan melaksanakan ketentuannya. Jadi petugas ojol ini tidak terima. Sekuriti memeriksa joknya. Lalu terjadi cekcok mulut, satu kena pukul. Tidak berapa lama masuk lagi ojol. Ternyata melawan dibukin. Jadi dua orang korban. Sekuriti yang jaga 3 orang.